Halo para sahabat makan-makan, di video kali ini kita akan staycation di Ashley Tang. Ashley Tang. Seperti biasa, kami selalu check-in di hotel itu waktu malam. Jadi siang-siangnya udah jalan-jalan, keliling-keliling. Lalu saat malam udah capek, langsung check-in dan istirahat. Jadi udah nyampe hotel nggak keluar-keluar lagi. Nah, ini adalah beberapa fasilitas yang ada di Ashley. Jadi ada restoran, ada gym, ada laundry room tentunya. Kali ini kami dapat kamar di lantai 10. Kami pesan dua kamar bersebelahan tapi nggak connecting ya. Oke, ini adalah pintu masuknya tadi ya teman-teman. Di sebelah kanannya itu di sini ada kaca yang gede banget. Untuk kalian bisa OOTD. Dan nilai plusnya lagi, ini kita masuk kamarnya udah dingin ya. Jadi udah dihidupin AC-nya. Terima kasih Ashley. Lalu di sini ada kamar mandi, kamar mandinya lumayan luas. Di sini ada satu wastafel, satu sink. Lalu ada sabun di sini, gelas untuk kumur-kumur. Di sini amenitinya juga udah lengkap, ada sikat gigi. Ada shower cap, ada handuk wajah, hair dryer tentunya udah tersedia. Di sebelah sini ada toilet. Pakai shower tentunya. Lalu di sebelah kanan pojok ini ada shower. Nah, ini showernya hanya shower ya, tidak ada rain shower di atas. Oke, lalu di sini ada sabun dan shampoo. Ini kalian bisa taruh koper kalian. Lalu di depan kamar mandi ada lemari. Ada brankas, ada sendal, laundry bag. Oke, abis di sini ada gantungan. Lalu ini adalah bagian ternyamannya. Ini adalah ranjangnya. Ranjangnya ini queen size bed. Lalu di belakangnya ada lukisan ya. Ini masih bertema Oriental Chinese karena ini hotelnya adalah Ashley Tang. Di situ ada telepon, ada jam, dan tentunya lampu tidur. Dan di Ashley ini adalah TV-nya seperti biasa, TV Samsung ya, dan ini smart TV. Nggak fokus ya. Oke, kita hidupin. Lalu kita lihat minibarnya di sini. Di sini minibarnya bisa kita lihat, ini gemes ya. Ini teko listriknya bentuknya kayak gini. Baru pertama kali lihat teko listrik yang kayak gini. Ini nggak boleh dibawa pulang ya, by the way. Lalu ada cangkir di sini, coffee and tea kayak biasa. Ini ada aqua untuk minum. That's all. Oke, ini sudah keesokan hari. Kami selalu pesen kamar plus breakfast di Ashley. Nah, ini kita breakfast di Tong House, di restorannya di lantai 1. Ya. Ya, 10.17 sama 10.18. 17. Ya. Sekian aja video kami review staycation di Ashley Tang. Semoga informasinya bermanfaat untuk kalian dan thank you for watching. Bye-bye!